Apabila seorang Muslim ingin bekerja, tiba-tiba di perjalanan menuju tempat kerja, ia kecelakaan dan meninggal. Iya, saya bilang dia bekerja, dia itu ingin menafkahi anak-anak dan istrinya. Itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Kemudian dia kecelakaan, tabrakan. Tadi sebenarnya seperti Syekh bin Bas mengatakan ini termasuk dalam sahibu al-hadam, yaitu orang yang meninggal karena reruntuhan, diantaranya karena kecelakaan. Apakah di kereta kemudian terjadi tabrakan, apakah di jalan terjadi tabrakan mobil. Selama dia keluar dalam rangka amal soleh, maka itu insya Allah termasuk apa? Syahid. Jadi ini menunjukkan rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Makanya Nabi mengatakan, kalau yang mati syahid ternyata harus mati dalam medan pertempuran, inna syuhada'a ummati laqalil. Idzan laqalil. Kalau gitu yang mati syahid cuma sedikit. Maka Allah membuka rahmatnya, maka banyak orang-orang bisa meraih pahala syahid dengan tidak mesti harus mati dalam medan pertempuran.